It's caught in the crossfire. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daniel Pancing. Baik dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, amin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan review sebuah joran lagi ya teman-teman. Dan pasti banyak teman-teman mungkin yang belum tahu ya, joran ini adalah joran jigging. Dan ini adalah salah satu produk dari Zakaru teman-teman ya. Jadi penampakan jorannya seperti ini. Wah ini teman-teman ya, ini diberi nama Zakaru Shaki Red 602 teman-teman. Jadi yang pasti untuk jorannya ini butt join atau sambung bawah ya. Dan yang pasti untuk mancing teknik jigging teman-teman ya, buat teman-teman yang hobi mancing jigging nanti bisa dicoba ya produk dari Zakaru ini. Ini panjangnya 602 180 cm. Jadi seperti ini penampakannya. Oke, kita langsung bahas di bagian bawah, di bagian butt ya teman-teman. Jadi di bagian bawah dia diberi eva hitam polos seperti ini, berwarna hitam. Lalu di bagian sini, ini yang pasti Jap style atau Japan style. Ini di motif X-wrap ya teman-teman, untuk blanknya bisa terlihat ya, di motif X-wrap. Lalu di bagian sisi sini tertulis like jigging boat Shaki Red Eva Class ya, ini ada bendera Indonesia teman-teman, seperti ini. Berarti ini produk lokal ya, produk dalam negeri teman-teman ya. Oke, lanjut kita ke bagian atas, ada Eva lagi hitam, ada wedding chat ya di sini berwarna merah atas bawah, bisa terlihat reel seat seperti ini. Sistem penguncian reel seatnya ini dari bawah teman-teman, dan reel seatnya ini Torset ya. Nah, ini produk dari Torset teman-teman untuk reel seatnya. Bisa terlihat ya, Torset. Ke atas ada Eva lagi sedikit, lalu join shock, ada wedding chat lagi berwarna merah. Joran ini sebentar saya coba ukur panjang di bagian buttnya ya teman-teman. Kita ukur panjang di bagian buttnya. Oke, jadi untuk panjang buttnya dia 57 cm teman-teman ya, 57 cm. Dan dari ujung butt ke rail seat dia 37,5 cm, dari ujung butt ke rail seat 37,5 cm. Nah, ini panjang bagian buttnya. Oke, kita lanjut ke bagian atas teman-teman, ke bagian top session ya. Seperti ini top sessionnya, dia ada warna hitam, hijau stabilo, oranye ya, hitam, kombinasi warnanya. Sini ada tertulis Zakaru, ada logonya Zakaru di sini, Shaki Red 602 ya. Ini penampakan top session bagian atasnya. Oke. Bagian ujung. Oke. Dan untuk ring guide, ini sudah Fuji teman-teman, untuk ringnya sudah Fuji ya, untuk ringnya dia sudah Fuji seperti ini, Fuji tipe O ini ya, O-ring, new slim O-ring untuk ring Fuji ya. Oke, dan di bagian top session ini ada 1 2 3 4 5 6
ada 7 ring guide teman-teman dan sudah Fuji. Ya pasti ini karbon solid bahannya. Bisa terlihat ya. Menggunakan karbon solid. Warnanya keren nih. Ada hijau, stabilo oranye, hitam ya. Dan di sini ada logo Jakaru. Jakaru. Oke. Dan untuk diameter blank kita ukur. Oke, untuk diameter blanknya di bagian bawah 8,5 mm, lalu di bagian ujung 1,8 mm teman-teman ya, diameter blanknya. Dan untuk diameter di bagian buttnya 12,1 mm. Oke, coba saya pasangkan. Pending dikit. Ini PE. Oh ya, nanti speknya saya bacakan, belum saya bacakan teman-teman ya. Jadi seperti ini. PE2.4 teman-teman. Seperti ini bendingannya. Ini Jakaru Sakiret ya, 602. Bisa terlihat ya bendingannya teman-teman. Dan untuk speknya di sini saya bacakan, panjangnya 602, butt join ya, sambung bawah, line PE2.4, untuk pemakaian lur ini bisa sampai 200 gram dan max dragnya 10 kg teman-teman. Seperti ini untuk spesifikasinya. Oke. Agak susah ini nyangkut teman-teman. Nah, seperti ini bisa terlihat teman-teman ya. Speknya. Oke, teman-teman. Yang pasti menggunakan blank karbon solid ya, recommended buat teman-teman yang hobi mancing jigging. Karbon solid terkenal ya dengan kekuatannya, jadi teman-teman nggak usah ragu kalau pakai karbon solid, betot-betot aja yang pastinya. Ini salah satu produk dari Jakaru untuk joranya, yaitu Jakaru Sakiret. Oke, untuk harga, jadi joran ini dibanderol di harga 350.000 teman-teman sampai 370.000-an. Mungkin kembali lagi di beda daerah, beda tempat, harga berbeda. Dan buat teman-teman ya, terutama di Lampung atau terutama di Bandar Lampung yang ingin memantau langsung, monggo silakan merapat ke toko saya, Daniel Pancing. Alamat nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman di luar Bandar Lampung yang ingin bertanya-tanya atau ingin memesan peralatan pancing lainnya, nanti teman-teman bisa hubungi saja kontak di kolom deskripsi. Siap kirim-kirim juga buat teman-teman di luar Bandar Lampung. Oke ya teman-teman, mungkin hanya ini saja video di kesempatan kali ini. Saya review salah satu produk joran dari Jakaru ya, produk dalam negeri lagi. Ini Jakaru Sakiret, joran jigging yang pastinya. Oke, ini recommended buat mancing jigging teman-teman. Sudah karbon solid dan sudah full Fuji ringnya. Torset untuk reel seat, maksud saya menggunakan torset ya untuk reel seatnya. Oke teman-teman, sampai jumpa ya di video-video selanjutnya, video-video terbaru dari saya. Tetap jaga kesehatan yang pastinya. Tetap salam Wani Boncos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.